Budayawan Ridwan Saidi meninggal dunia di usia 80 tahun pada Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 pukul 8.35 waktu Indonesia Barat di RSPI Bintaro, Tangerang Selatan. Kabar duka itu disampaikan oleh pihak keluarga melalui keterangan tertulisnya. Telah berpulang dengan tenang suami, ayah dan dato kami tercinta Bapak Ridwan Saidi pada hari Ahad, tanggal 25 Desember tahun 2023 pukul 8.35 di RSPI Bintaro Tangsel, tulis keterangan keluarga. Ridwan meninggal dunia setelah sempat kritis saat dirawat di RSPI Bintaro. Anak Ridwan Saidi, Jihan, sebelumnya mengatakan sang ayah dalam keadaan koma karena pecah pembuluh darah di batang otak. Kondisi Pak Ridwan koma akibat pecah pembuluh darah di batang otak pada Jumat, tanggal 23 Desember pagi dan alhamdulillah sudah tertangani di rumah sakit, ujar Jihan saat dihubungi wartawan. Saat itu, Jihan menjelaskan pihak keluarga sedang fokus mendampingi Ridwan dalam proses perawatan. Saat ini kami pihak keluarga fokus untuk penanganan medis dan pendampingan keluarga terbaik untuk Bapak. Mohon doa dan mohon dimaafkan jika Pak Ridwan ada kesalahan, kata Jihan.